Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una. Afwan, itu mikir pegang aja. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina taghfata 'ain. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nuwasilu darsana dars al-arabiyyah. لازلنا مع الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Kita masih menggunakan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Wa akhadna al-mujallad al-awwal. Dan kita menggunakan buku jilid yang pertama. Fi liqa'il madi, pada pertemuan yang lalu, darasna ad-dhamair al-munfasilah. Kita sudah mempelajari dhamir munfasil. Sebagaimana yang sudah disebutkan yang di pertemuan yang lalu, bahwasanya dhamir itu terbagi menjadi dua. Ditinjau dari nampaknya dalam perkataan atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada dhamir bariz, ada dhamir mustatir. Ya, dhamir yang nampak dan dhamir yang tersembunyi. Adapun dhamir bariz yang nampak itu terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Munfasil, apa itu munfasil? Wa mayuttada'u bihi al-kalam, yaitu dhamir yang dimulainya perkataan. Wa yaqa'u ba'da illa, dan ia juga terletak setelah kata illa. Itu dhamir munfasil. Taib. Wa insyaallah fi hadhihi al-lailah, dan insyaallah pada malam hari ini sana khudu ad-darsa as-sadisa asyara. Kita akan mengambil pelajaran yang ke-16. Iftahu kutubakum, silakan buka bukunya. Safhah isnain wa tis'in, halaman 92. Ya, pelajaran yang ke-16. Fatahtumul kitab ya ikhwan? Fatahtum? Kelas sudah buka bukunya. Baik. Ahsan taqarrabu antum, mendekat, saling mendekat. Akbar tafadhal, mendekat. Baik. Unzuru wastami'u wa kariru ba'di. Lihat bukunya, dengarkan baik-baik dan ulangi setelah saya. Hunaka al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Ya, di sana ada percakapan antara guru dan Muhammad. Taib, kariru ba'di, ulangi setelah saya. Ad-darsu as-sadisa asyara. Ad-darsu as-sadisa asyara. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Hiya li ya ustaz. Hiya li ya ustaz. Hiya jamilatun jidda. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiya laka? Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiya laka? La, hiya li Hamidin. La, hiya li Hamidin.
Aina dafatirakum ya ikhwanu? Aina dafatirakum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwani? Hiya huna ala hadha al-maktabi. Hiya huna ala hadha al-maktabi. Baik, nukarir maratan saniya, kita ulangi sekali lagi. Ad-darsu as-sadisa asyara. Ad-darsu as-sadisa asyara. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Hiya li ya ustadz. Hiya li ya ustadz. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jadidah. Wa hiya kutubul jadidah. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu. Ahiya laka? Ahiya laka? La, hiya lihamidin. La, hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadha al-maktabi. Hiya huna ala hadha al-maktabi. Baik, walan urid minkum an taqra'u wahidan fa wahidan. Sekarang saya ingin antum baca satu persatu. Baik, nabda min akhbar, fadal, a'ti mik. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu? Baik. Hiya li ya ustaz. Fadal. Hiya jamilatun jiddan. Wahadihil kutubul jadidatu ahiya laka. La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Baik. Hiya huna ala hadhi ala hadzal maktabi. Baik, hiya huna ala hadzal maktabi. Baik. Wal an taqra'u maratan saniya ma'a tarjamah. Sekarang antum baca sekali lagi sama terjemahannya. Baik. Tafadhal. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Milik siapa pena ini ya Muhammad? Al-aqlam jamak dari kata qalamun. Al-aqlam jamak dari kata qala. Qalamun berarti terjemahannya apa? Milik siapa pulpen-pulpen ini gitu. Milik siapa pulpen-pulpen ini ya Muhammad? Baik, sahih. Ba'dahu. Hiya li ya ustaz. Pulpen itu milikku ya ustaz. Wahai ustaz. Baik, sahih. Ba'dahu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubu jadidatun ahiya laka. Itu bagus sekali. Dan buku ini yang baru, apakah itu milikmu? La hiya li hamidin. Bukan, ini milik Hamid. Taib sahih. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku catatan kalian, wahai saudara? Taib, ba'dahu. Yani buhu. Hiya huna ala hadha. Hiya huna ala hadha al-maktabi. Taib. Hiya huna ala hadha al-maktabi. Maktabi, sahih. Terjemah ulang. Terjemahkan. Buku-buku tulis itu. Buku-buku. Buku-buku itu berada di atas meja ini. Berada di atas meja. Meja. Berada ini. Di atas meja ini. Baik. Ayuhal ikhwah, azani wa iyakum. Fi hadat dars. Pada pelajaran ini kita akan mengenal mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Wa kadzalika ismul isyarah lil jamak ghairu aqil. Ya, isim isyarah buat jamak li ghairi aqil. Contoh di sini apa?
hadhil kutubu. Ya, kutubu ini apa? Jamak. Dari kata apa? Dari kata kitabun. Ya. Dia jamak li ghairi akil. Jamak li ghairi akil. Maka kalau jamak li ghairi akil, maka dia menggunakan mufrad muannas. Ya. Contohnya hadhil kutubu al jadidatu, bukan jududu. Ya, bukan al jududu. Tapi jadidatu. Beda halnya kalau jamaknya itu apa? Jamak taksir tapi yang berakal. Contohnya apa? Haula'itullabu al ajadidu al jududu. Al jududu. Baik, kita tulis di sini. Baik, di pelajaran yang ke-16 ini kita akan mengenal al-mubtada wal khobar. Al-mubtada, ya, mubtada al-khobar. Al-mubtada'u wal khobar. Mana mubtada? Apa mubtada? Isim, ismun, yaqa'u fi awali awali al-jumlah. Ya, ini namanya mubtada, isim yang terletak di awal jumlah. Isim ini yaqa'u artinya terletak di awal kalimat. Contohnya apa? Contohnya hadza babun. Ini pintu. Berarti ini hadza ini apa? Mubtada. Misalkan juga Ahmadu Jamilun. Ahmad ganteng misalkan. Ya, ini Ahmad mubtada. Kenapa dikatakan mubtada? Karena dia isim di awal, yang terletak di awal kalimat. Adapun khobar, ismun yaqa'u yaqa'u ba'dal mubtada. Ya, isim yang terletak setelah mubtada. Ya, setelah mubtada. Watahsulu bihil faidah. Bihi al-fa'idah. Apa itu artinya? Watahsulu bihil fa'idatu. Afwan. Fa'idatu. Isim yang terletak setelah mubtada itu adalah khobar. Ya, isim yang terletak setelah mubtada. Dan dia memberikan faidah. Ya. Dan khobar memberikan faidah. Faidahnya apa? Ahmad jamilun. Nah, kalau setelah kata Ahmad berarti si Ahmad itu ganteng. Gitu. Jadi ada faidah makna, ya, setelah kalimat mubtada. Misalkan haza, kalau disebut haza aja belum jelas ini apa, baru dijelaskan haza babun. Maka itu yang dinamakan khobar, isim yang terletak setelah mubtada dan apa, memberikan faidah. Baik.
Ini pelajaran kita pada pelajaran yang ke-16, yaitu tentang mubtada dan khabar. Hal indakum soal ya, ikhwan? Ada pertanyaan? Kaidah. Kaidah itu jadi kejelasan. Gitu. Misalkan kalau kita ngomong Ahmad, Ahmad itu apa? Kan belum jelas. Jadi kalau ditambahkan kata setelahnya, misalkan Ahmad ghaniyun, Ahmad itu kaya. Jelas. Jadi memberikan kalimat berfaedah. Gitu. Kalimatnya sempurna. Ini namanya khabar. Baik. Apa ya? Enggak. Jadi nanti kita belajar kaidahnya. Jadi ini eropnya dua-duanya itu marfu. Apa? Mar rafa atau marfu. Ya, kaidahnya kaidatuhuma kaidah keduanya semuanya mar kilahuma mar marfu marfu'an. Semuanya mar marfu, artinya rumah ya. Ahmadu jami jamilun ya, mubtada dan khabar itu kaidahnya. Baik, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengenal apa itu bentuk-bentuk mubtada. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus ini dulu. Ya. Al-muhim ya ikhwan, yang namanya mubtada itu selalu di awal kalimat. Dan khobar itu setelah mubtada. Gitu. Ya. Jadi dia dua kata aja. Yang satu mubtada, yang satu khobar. Beda lagi kalau kalimat tersebut dimulai dengan apa? Dengan fi'il. Maka bukan mubtada khobar. Namanya jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Gitu ya. Al-muhim, kalau ada isim di awal kata namanya apa? Mubtada. Dan isim setelahnya dinamakan khobar. Mafhum? Taib. Walan na'khud at-tamarin. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Tamrinul awal, latihan yang pertama, ta'ammal. Perhatikan al-amsilata al-atiyata. Contoh-contoh berikut ini. Untuk al-amsilah. Lihat al-amsilah ini apa? Jamak. Dari kata apa? Misalun. Tapi dia na'atnya dia mufrad mu'annas ya. Ini kaidah. Kalau jamak li ghairi aqil, maka na'atnya itu apa? Mufrad mu'annas. Mafhum ya ikhwan? Baik. Munzur, ta'amal al-amsilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-mufradu hadza talibun jadidun. Baik, kariru ba'di. Hadza talibun jadidun. Huwa min Amerika. Baik, al-jam'u ha'ula'i tullabun jududun. Hum min Amerika. Baik, hadza misal li muzakkar. Ya, al-misal li muzakkar. Ya, misal mufrad. Ya, mufrad muzakkar. Wa kadzalika jamak muzakkar. Wa tsani ba, ini hadza misal lil mufrad muannas. Undur. Hadza kitabun jadidun. Huwa min Amerika. Hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min Amerika. Baik. Hadha kutubun jamak li ghairi
aqil, ya jamak yang tidak berakal. Maka na'atnya pakai apa? Mufrad muannas. Ya. Begitu juga isim sebelumnya, dia apa? Pakai mufrad muannas. Hadihi atau tilka. Baik. Jadi faedah dari latihan yang pertama ini, kita mengenal jika jamak li ghairi aqil, maka dia menggunakan mufrad muannas. Gitu ya. Beda sama apa? Jamak akan tapi li aqil. Ya, yang berakal. Misalkan tulab, para pelajar berakal tidak? Berakal. Maka dia menggunakan jamak. Na'atnya menggunakan jamak. Tapi kalau jamaknya li ghairi aqil, na'atnya menggunakan mufrad muannas. Yaitu. Baik, walan nadkhul fi tamrin ats-tsani. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Hawil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini ke jamak. Misal, contoh, hada baitun, hadihi buyutun. Undur, ada jamak li ghairi aqil buyut. Walidhalika nastakhdimu hadihi. Baik, wa'an nabda min akhbar, tafadhal. Rakam awal wassani. Rakam awal wassani. Matar jamah. Ya. Taib. Haza najmun. Tarjima walan. Hazihi. Tarjima walan. Haza najmun. Haza najmun. Ini adalah bin? Ini bintang. Ya, taib. Ini adalah bintang. Ini adalah bintang. Taib. Hazihi. Ini ya jawabannya dari sini ya? Iya. Hazihi nujumun. Hazihi nuju. Hazihi nujumun. Baik. Ini adalah? Ini adalah bintang-bintang. Baik. Sani. Haza darsun. Tarji mawalan. Ini adalah darsun. Pelajaran. Pelajaran. Hazihi durusun. Ini baik. Adalah pelajaran-pelajaran. Baik. Ba'dahu wakum salis warabi. Salis warabi. Haza qalamun. Ini adalah pena. Hadihi aqlamun. Hadha babun. Tarjima walan. Hadihi aqlamun. Unifan. Ini adalah pena-pena. Baik. Rabi'. Hadha babun. Ini adalah pintu. Sahih. Hadihi abawabun. Ini adalah pintu-pintu. Sahih. Baik. Ba'dahu rakam al-khamis wa-sadis. Hadha nahrun. Baik. Ini sungai. Hadihi anharun. Ini sungai-sungai. Taib, sahih. Hadha jabalun. Ini gunung. Hadihi jibalun. Ini gunung-gunung. Taib, sahih. Badahu makam sabir wasamin. Hadha kalbun. Ini anjing. Hadihi kilabun. Ini anjing-anjing. Hadha bahrun. Ini laut. Hadihi biharun. 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 Ini laut-laut. Hadha kitabun. Ini buku. Hadihi kutubun. Ini adalah buku-buku. Hadha himarun. Ini adalah keledai. Hadihi humurun. Ini adalah keledai-keledai. Humurun. Baik. Al-hadi asyar wa tsani asyar. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ranjang. Baik. Hazihi sururun. Ini adalah ranjang-ranjang. Baik. Hadza daftarun. Ini adalah buku catatan. Hazihi dafatirun. Ini adalah buku-buku catatan. Baik, sahih. Badahu. Hadza maktabun. Ini adalah perpustakaan.
maktab hada. Maktab. Ini adalah meja. Hadihi makatibun. Maka makatibu. Makatibu. Ini adalah meja-meja. Hada funduk. Fundukun. Hada fundukun. Ini hotel. Hadihi panadikun. Panadik. Ini hotel-hotel. Panadiku. Panadiku. Ini hotel-hotel. Hadihi sa'atun. Ini jam. Hadihi sa'atun. Ini jam-jam. Hadihi sayyaratun. Ini mobil. Hadihi sayyaratun. Ini mobil-mobil. Sayyaratun. Ini mobil-mobil. Hadihi ta'iratun. Ini adalah burung. Baik. Lanjut. Hadihi ta'iratun. Ini adalah burung-burung. Dalika najmun. Itu adalah bintang. Hadihi nujumun. Ini adalah bintang-bintang. Hadihil kutubu al-jadi datu. Hadihin apa? Mub. Mubtada ini. Khabar. Laisa bi khabar. Apa? Badal. Badal. Ya. Ini bah. Badal. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya kalau ada isim yang beralif lam setelah isimul isyarah itu disebut bah badal. Kalau ada isim yang beralif lam setelah isimul isyarah maka disebut bah badal. Hadhil kutubu, ini adalah buku. Buku ini. Sama. Hadhi ini mubtada, kutubu ini bah badal. Al-jadidunya atau apa? Al-jadidatunya apa? Na' Na'at. Ya. Taib. Lanjut. Kelas. Minta hitung. Taib. At-tamrin as-salis. Latihan yang ketiga. Asyir. Ilal asma'i al-atiyati, tunjuklah ke isim-isim berikut ini bismi isyaratin, dengan isim isyarah munasibin yang sesuai. Lil qarib, yaitu isim isyarah lil qarib. Apa itu isim isyarah lil qarib? Hada waha, hada waha, wahadihi waha, haula. Baik. Nabda. Mana akhir depan? Rakam awal, sani, salis, wa rabi. Haza rajulun. Tarjim. Hazihi rijalun. Tarjim awalan. Haza rajulun. Ini seorang laki-laki. Ini laki-laki. Baik, ini seorang laki-laki. Sahih. Hazihi rijalun. Ini para Laisa hadhihi rijal. Akil atau gairu akil? Akil, akil. Haula berarti ya. Haula idan. Haula'i rijalun. Haula'i rijal. Rijalun. Ini perlaki. Haza kalbun. Ini anjing. Baik, sahih. Hazihi kilabun. Ini anjing-anjing. Baik, badahu setelahnya. Khamis, sadis, wasabi, wasamin. Hadihi durusun. Ini. Aina durusun. Sahih. Hadihi durusun. Taib, tarjim. Ini adalah pelajar-pelajar. Pelajaran-pelajaran.
Mudarrisu. Haula'i mudarrisuna. Baik, sahih. Terjemah ulang. Ini adalah para guru. Ini adalah para guru. Baik, sahih. Akhwat. Haula'i akhwati. Ini adalah saudara-saudara saya. Saudari ya? Saudari-saudari saya. Baik. Samin. Hadihi aqlamun. Ini adalah pulpen-pulpen. Baik. Badahu at-tasi wal-ashir wa-hadi ashar wa-saniha ashar. Hadha kitabun. Ini buku. Sahih. Hadha sayyarat. Laisa hadha, walakin. Ha? Hadihi sayyarat. Ini bis. Ini mobil-mobil. Ini mobil-mobil. Mana bis? Apa arti bis? Bahasa Arabnya? Ha? Hafilatun. Apa? Hafilatun. Taib. Sayyarah. Hadihi sayyarah. Sahih. Ini taksi. Ya. Taib. Babas. Taksi. Mau taksi, mau angkot. Babas. Hadha himarun. Hadha himarun. Taib. Ini keledai. Sahih. Ba'dahu. Salis. Rabi. Khamis. Wa. Taib. Yakfi. Khamis. Hadihi kutubun. Hadihi. Kutubun. Kutubun. Sahih. Tarjim. Ini buku-buku. Hadihi humurun. Taib. Sahih. Ini. Himar. Keledai-keledai. Keledai-keledai. Taib. Sahih. Hadihi ainun. Sahih. Ini mata-mata. Mata wahid. Ainun wahid. Mata. Mata. Ba'dahu. Haula'i tabibatun. Hadha mufrad. Hadha tabibah. Hadihi. Oh, perempuan. Hadihi tabibah. Tabibah. Ini adalah dokter perempuan. Sahih. Sabi Ashar. Tafadhal baki wahid. Hadihi. Haula. Haula. Haula'i tabibatun. Tabibatun. Sahih. Tabibatun. Tahjim. Itu adalah para dokter perempuan. Ini ya, desa itu. Ini. Baik, at-tamrin ar-rabi, latihan yang keempat, ashir ila al-asma'i al-atiyati, tunjuklah ke isim-isim berikut ini, ismi isyaratin, dengan isim isyarah munasibin, yang sesuai, lil ba'id, ya, isim isyarah lil ba'id, dhalika, tilka, wa, ula, ulaika, tafadhal, mislu anifan. Ulaika tali ya fan. Nah, zalika talibun. Zalika talibun. Sahih tarjim. Itu murid. Murid. Taib. Sani. Ulaika tulabun. Ulaika tulabun. Sahih tarjim. Itu para murid. Sahih. Salis. Zalika najmun. Sahih. Itu bintang. Rabi. Tilka nujumun. Itu bintang-bintang. Taib. Ba'dahu. Khamis. Hadihi bintun. La, ma fi hadihi. Ismul isyara lil ba'id. Dhalika aw tilka. 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 Bintun. Sahih. Tarjim. Tilka haula'i banatun. Tarjim awalan tilka bintun. Mana tilka bintun? Itu adalah bintun. Bintun mana? Bintun mana? Bintun bahasa Arab. Nama perempuan ya? Putri. Putri. Iya, anak perempuan. Anak perempuan. Itu adalah anak perempuan. Sahih. Haula'i. Maafi, haula. Al-an lil ba'id. Ula'ika. Ula'ika banatun. Ula'ika banatun. Itu sahih. Adalah perempuan-perempuan. Para anak perempuan. Anak-anak perempuan. Baik, sahih. Sabi'. Haula'i. Darroja. Ma fi haula. Al-khiyar imma dhalika, imma tilka, imma ulaika. Pilihannya cuma dhalika, tilka atau ulaika.
Dzalika darrajah. Darrajah muannas atau mudzakkar? Muannas. Dzalika tilka darrajatun. Tilka darrajatun sahih, masyaallah. Apa makna tilka darrajah? Ini adalah sepeda motor. Sepeda motor sahih. Samin. Nabi. Ulaika darrajat. Itu sepeda-sepeda. Sepeda motor. Darrajah aqil au ghairi aqil. Tilka darrajah. Itu sepeda motor. Sahih. Dzalika sarirun. Itu sahih. Ranjang. Al-ashir. Dzalika surur. Sururun. Itu ranjang. Laisa dzalika as-sahih madza ikhwan? Tilka. Lagi. Tilka sururun. Itu ranjang. Baik. Al-hadi asyar. Tilka dajajatun. Itu daging. Laisa daging, ayam. Itu ayam. Ayam betina ya. Baik. Badahu as-sadi asyar. Tilka mudarrisatun sahih. Itu seorang guru. Guru perempuan. Baik, sahih. Ulaika mudarrisatun sahih. Tarjim. Itu guru-guru perempuan. Baik, sahih. Dzalika hajjun. Itu haji. Hasbuk badahu. Ulaika hajjajun. Ulaika hujjajun sahih. Ulaika hujjajun. Itu para haji. Baik, sahih. Sadis asyar. Tilka masjidun. Masjid muannas atau mudzakkar? Dzalika masjidun. Sahih. Dzalika masjidun. Itu adalah masjid. Sahih. Sabi asyar. Tilka sayyaratun sahih. Itu adalah mobil. Mobil sahih. Saya undur ya ikhwan. Kariru bagi ulangi saya. Asma'ul isyarati lil qarib. Asma'ul isyarati lil qaribi. Lil qaribi. Hadha talibun. Haulai tullabun. Hadhihi talibatun. Haulai talibatun. Asma'ul isyarati lil ba'id. Dhalika talibun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Baik, undur ya ikhwan. Kalau ya dia mufrad mudzakkar atau muannas lil aqil, maka jamaknya menggunakan ulaika. Ya, baik itu jamak mudzakkar atau jamak muannas, maka dia menggunakan ulaika. Tapi beda halnya kalau jamaknya lil ghairi aqil. Kita baca. Taib as-salis asma'ul isyarati lil qarib ghairu aqil. Asma'ul isyarati lil qaribi ghairu aqil. Hadha baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Arabi. Asma'ul isyarati lil ba'idi. Ghairul aqili. Dhalika baitun. Tilka buyutun.
Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Baik, maafum ikhwan. Amal jamak li ghairi aqil, maka ia menggunakan mufrad muannas. Baik isim isyarah lil ba'id atau isim isyarah lil qarib. Ya. Ini kaidahnya. Kalau jamak li ghairi aqil, maka ia menggunakan mufrad muannas. Baik. Natafi ikhwan fi hadha ad-dars. Hal hunaka soal qabla an akhtim? Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, fadal. La ghairu akil itu yang enggak berakal seperti benda-benda, hewan-hewan. Adapun yang berakal itu manusia. Ya, secara umum semua manusia berakal. Jadi kalau kalimat jamak yang tidak berakal, maka ia menggunakan mufrad muannas. Yang berakal manusia, ya. Adapun selain manusia seperti apa namanya, hewan, terus binatang, apa, benda-benda, itu menggunakan mufrad muannas. Baik. Ada hunaka su'alun akhar? Apakah ada pertanyaan yang lain? Mafhum. Baik, nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.